beberapa hari yang lalu Mas Noh Komute, tolong cara install unbox di Debian atau Ubuntu. Terus sebulan yang lalu dari Mas Taufik Rahman, unbox itu mirip Wine, compatible dengan layer Android. Ini saya sempat tanya ke beliau, bisa nggak emulasi ARM64? Bukan emulasi dia jalanin Android X86, tapi di atas kernel Linux. Jadi menurut saya sih kayak compatible layer, tapi orang-orang jemputnya container. Oke, ditunggu installnya, unbox. Kira-kira sama nggak komandnya buat Linux Mint? Kalau di Ubuntu kemungkinan bisa sama sih, Ubuntu Debian Mint hampir sama. Cuman saya gagal install unbox sebulan yang lalu ya, gagal. Oke, apa itu unbox? Unbox adalah unbox Android Android in a box. Jadi unbox meletakkan sistem operasi Android ke dalam kontainer. Jadi si user tinggal akses ke unbox, terus jalanin modul di bawahnya. Oke. Jadi kalau kita klik ini kita bisa lihat sih sebenarnya. Nah, ini Android in a box. Run Android application. Nah, ini jadi menarik nih. Run Android application on any GNU Linux operating system. Android unbox put Android kernel into container, abstract hardware access to core system ke GNU. Jadi bisa kayak gini bentuknya. Unbox. Open source, no limit, secure, performance integrated covering. Kenapa saya ngelihat unbox ini? Karena lagi penasaran sama itu aja sih, Andrax sama NetHunter. Cuman masalahnya dia ini ngomongnya ke operating system Android, Linux di bawahnya. Nah, yang jadi masalah kalau Linux di bawahnya adalah Intel, ini masalah nih. Karena Andrax sama NetHunter kemungkinan dia mintanya ARM prosesornya, bukan Intel. Jadi tetap masalah buat jalanin Android in a box ini, unbox ini ya. Tapi ya udahlah. Kira-kira ini unboxnya. Cara nginstallnya, ini kemungkinan ada di get started. Oh, ini install unbox. Ini install unbox. Dia makainya snap rupanya. Saya baru baca-baca lagi. Jadi kita perlu install kernel module. Ini biasanya sudah diinstall kalau kita nginstall VirtualBox harusnya. Tapi nggak tahu lah. Kita perlu install kernel module, terus install unbox pakai snap. Install kernel modulnya di sini diterangkan. Di sini kernel modulnya diterangin. Nah, ini cara install kernel modulnya unbox. Oh, sendiri, beda sama ini berarti, beda sama VirtualBox. Binder Linux, ini dua makhluk ini, ASMEM sama Binder Linux. Oke. Oh, pantas dijalanin dev. Ada dua device dia keluar. Binder Linux keluar sebagai device. Linux kernel 3. Wow, horor. Mendingan install dengan cara inilah. Linux header generic, unbox modul DKMS. Kita install itu. Tapi itu akan ngerubah kernel sih. Nah, setelah ini diinstall, install unbox cuma gini aja rupanya. Coba kalau ada waktu saya akan coba install sih. Untuk remove-nya kayak gini. Tapi installnya sederhana banget sih. Cuman ini doang. Pakai snap tapi ya. Oke.
Kira-kira demikian unbox, cuman ya moga-moga bisa install Andrax.